Halo Sobat Diesel, jumpa kembali di channel Bang Uar. Kali ini Bang Uar akan berbagi bagaimana caranya untuk setel klep ya. Mungkin pada video sebelumnya di video Bang Uar ada setel klep, tapi penjelasannya sangat kurang sekali ya, karena tidak ada berbicara dan hanya menggunakan isyarat saja teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan coba bahas tuntas bagaimana cara untuk menyetel klep ini dengan benar. Dan buat kalian yang masih pemula bisa tonton terus channel ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Oke, yang pertama kita harus buka dulu tutupnya ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Sebelum kita melakukan penyetelan klep, kita harus tahu dulu di mana titik kedua klep ini berada di posisi normal ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu dulu posisi normalnya seperti apa, baru kita bisa melakukan penyetelan klep teman-teman. Oke, langkah pertama agar kalian tahu, kita putar dulu ya. Kalian bisa lihat, perhatikan ya. Nah ini satu, lihat satu putaran, kemudian langsung disambut dua putaran ya teman-teman. Oke, nah kemudian kita menjumpai kompres teman-teman. Nah, ini artinya bahwa kedua klep ini berada di posisi normal ya, di posisi rata dia. Jangan kita melakukan penyetelan klep di posisi ini ya. Nah, jika kalian melakukan penyetelan klep di posisi ini tidak tepat ya, salah. Ini caranya salah. Jadi kalian harus putar dulu posisinya seperti ini ya, ke depan satu putaran, kemudian masuk kedua putaran, lalu kita menemui kompres teman-teman. Nah, ini ya. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan penyetelan klep ya. Nah, di sini teman-teman, ternyata di sini tidak ada spasi ya teman-teman ya. Nah, ini tidak ada spasinya, ini sudah saya periksa. Nah, ini tidak ada spasinya, tidak ada jarak ya sama sekali. Ini ternyata ini harus kita lakukan penyetelan ulang ini ya. Nah, ini seperti ini. Ini coba saya longgarkan teman-teman ya. Nah, ini. Saya akan gunakan 0,25-nya di sini ya teman-teman. Oke, jika sudah kalian tahan ininya ya. Di sini harus kalian tahan dengan menggunakan tang agar tidak berubah ya setelannya ya. Lalu kita kunci penahannya ya. Sini saya kunci. Oke, jika sudah langsung yang berikutnya yang kedua ya. Caranya juga sama teman-teman ya. Kalian longgarkan dulu setelan di bawahnya. Oke, ini saya coba longgarkan ya. Saya longgarkan dulu. Kemudian kita masukkan ini ya. Ini 0,30 teman-teman ya. Oke. Nah, kalian contoh seperti ini ya. Nah, jika sudah langsung kita kunci lagi teman-teman ya. Langsung kita kunci lagi. Nah, ini jika sudah seperti ini. Nah, ini kalian paskan lagi ya teman-teman ya, sesuai ukuran ini ya tadi ya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini juga sudah sama. Nah, kalian coba cek lagi ya. Kalian putar lagi ini ya roda anginnya ya. Dia putarannya harus ke depan teman-teman ya. Nah, ini ke depan seperti ini ya. Satu putaran, dua putaran. Nah, kita cek lagi ya. Nah, ini sudah ada jaraknya ya. Nah, ini pun juga sudah ada jaraknya ya. Jadi sudah bisa kita pasang seperti biasa lagi ya teman-teman. Nah, untuk cara pemasangan, untuk cara setel klep dengan benar seperti inilah teman-teman ya. Kalian bisa lakukan cara ini untuk melakukan penyetelan klep di mesin diesel kalian semua teman-teman. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan ya buat kalian semua. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian bagaimana caranya untuk memperbaiki mesin diesel kalian sendiri.